guys, gelombangnya ya naik turun, kita naik turun nih. Kalau mancing di laut itu yang harus yang jadi catatan, sebelum ke laut kondisi kita harus fit dulu guys. Kalau nggak fit kita bisa mabuk di laut. Guys, kita mulai terasa lagi guys. Kita berhasil. Jadi mancing metode ini nggak pakai umpan, pakai bulu. Ikannya tertipu guys. Tuh lihat. Tuh kan. Ikan apa itu? Talang. Ikan talang namanya. Mancing-mania mantap. Satu. Weh, lihat. Dua. Dua. Dua poin. Loh, oh, loro. Rame, rame sekali guys. Katanya besar-besar ya. Pancingnya anu ya, lepas bang. Ya, tidak bisa menurunkan pancing guys. Nih, perhatikan ikannya ini guys. Ini ikan talang nih namanya nih. Jadi ikan ini yang tadi lompat-lompat itu ya, lompat-lompat bergerombol. Belum.
Fadil sampai nanti ya, tuh. Kameramen bingung ini melihat kiwotengen narik ini. Ya apa ini? Sampai ada kelip wae. Ya film itu berarti. Jangan film. Tuh. Berarti kan. Bingung saya melihat begitu, luar biasa ini. Guys, lihat guys, ini stiknya sudah menghasilkan guys. Berarti kan, oh ternyata umpannya masih ada. Tapi kan tadi umpannya Pak tunjukkan pada dunia Pak. Mantap, mantap guys. Ini Pak saya narik ya. Iya dah. Nih, arahkan ke saya aja. Ini tarik dah, tarik ya. Ya tarik. Tarik, tapi kok gede ini Pak, ini. Tarik, guys. Perhatikan, guys. Perhatikan nih. Tarik. Saya lagi narik nih. Tarik. Batu dah. Makanya seperti ini, guys. Ini muncul, guys, panjang bawah, guys. Wah, ini enggak kena dimakan ini, guys. Sudah dimasukkan lagi, Pak.
darat tambah dhuwur. Yeah.